Wani. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mantap. Channel YouTube MJ Volleyball. Mantap. Jangan lupa subscribe dan like MJ Volleyball. Mantap. Oh nama jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya YouTube MJ Volleyball. Wani. Wani. Halo, cek. Ya, mohon maaf ya, berhenti sebentar dari Lenom. Sip. Ya, kembali ke lapangan. Bola dikuasai sepenuhnya oleh tim MJ ya, saudara Nova tadi. Kembali ke hey! Terasa di tepuk bagung satu ya. Masih asis ya, semesan, semestras atau nikmat semes jarum super. Dikubut, sompet atau cipus ya, di sompet pusat.
umpan tinggi-tinggi. Oh, masih bisa dikembalikan, namun hampir dibiarkan tadi. Direbut bola, hampir tadi saudara Gunawan tadi menjemput umpan liar atau umpan Bansos tadi. Di angka skor 8-9. Ya, masih Leon tadi umpan tinggi-tinggi. Ternyata namun bisa dikembalikan lagi. Oh, siapa lari tadi? Saudara Asep Leon kembalikan lagi nomor 21, namun tidak masuk tadi. Pemain untuk Sompet Putra ini sehingga skor bertambah 9 sama. Masih Leon turun ke bawah, menurut ke belakang dengan setting servisnya. Bisa, oh, apa yang terjadi tadi? Pertahanan tengah tadi untuk Sompet Putra tadi tidak ada yang menjemput untuk sentuhan bolanya. Kembali Leon angkat lagi Sompet Putra, siapa yang diumpan? Leon! Angkat lagi Sompet Putra, siapa yang diumpan? Tadi melakukan pelanggaran pemain tepat untuk MJ tadi sehingga skor berpindah 10 sama. Yaitu 10 sama masih disompet tadi. Balikan lagi Gunawan, oh berikutan tadi saudara Maki, balikan lagi karena tadi saudara Nova mengambil back-to-back untuk MJ. Ya, masih Gunawan lakukan sudah untuk servisnya, kembalikan lagi. Oh, saudara Ian tadi untuk disompet. Oh, hampir tadi serangan yang dibangun untuk MJ tadi ya, atau Bekar Bukti Junior. Saudara Gunawan lakukan sudah untuk servisnya, ngambil jangkit. Oh, keluar. Walaupun sudah ditunggu tadi saudara Muhammad Malki. Wani-wani baturi tukang center andalan yang sudah masuk lolos seleksi berkat Cibalong ya, saudara Muhammad Malki untuk MJ. Turun ke bawah, mundur ke belakang, inilah saudara Malki ya, ya Muhammad servisnya. Ali rencang-rencang putar bola, konsentrasi lakukan sudah, angkat lagi untuk disampai siapa yang tujuh. Tidak ada yang menjemput bola Muhammad Ali untuk pemain belakang tadi di kubu Cipus ini atau disampai yang pusat. Mundur ke belakang, turun ke bawah, angkat lagi sampai kita kembalikan lagi. Namun tidak tertutup tadi nomor punggung 5 menarik bola koi di sisi kanan untuk disampai turun ke bawah, lakukan sudah, angkat lagi siapa juga, namun berbicara kembalikan lagi, ada siapa di sana ke belakang, namun tawan tadi, namun bisa dihadang untuk pertahanan disampai. Kembalikan lagi saudara Ian untuk disampai putra, kembalikan. Oh, saudara Ian untuk disampai putra, kembalikan. Oh, baik, menarik bola cepat tadi saudara Nova atau Eva ya untuk MJ di kubu Mekar Bukti ini. Masih saudara Tawan, oh terlalu menungking tadi, melakukan servis, mengambil jumping servis tadi saudara Tawan. Turun ke bawah, mundur ke belakang untuk disompet, lakukan sudah, ketujuh. Keluar, kurang sempurna tadi, namun trik bolnya menurut wasit anak-anak MJ tadi diberikan tip out ya di set pertama ini oleh Atamita di angka skor 13-16. Kembali ke lapangan, bola masih dikuasai sepenuhnya untuk MJ ya. Turun ke bawah, mundur ke belakang nomor 10, lakukan sudah, ada sampai di sana umpan tinggi-tinggi ke belakang, masih ada di belakang saudara Tawan tadi. Oh, Gunawan menarik bola cepat tadi saudara Gunawan untuk MJ, tambah skor untuk MJ. Lakukan sudah, angkat lagi siapa di sana, masih bisa. Oh, salah mengambil bola tadi saudara Nova untuk MJ sehingga skor berpindah poin 14-17, tertinggal anak-anak si Sompet Putra. Oh, letik. Dion. Oh.
Bali, kembali Nova turun ke bawah, mundur ke belakang dengan jumping servisnya, angkat tinggi-tinggi untuk disopet Putra. Terbawa tangan, namun kurang sempurna tadi saudara Malki ya. Sentuhan bolanya dianggap bodir ya untuk wasit, sehingga skor bertambah untuk disopet ke 16-18. Cuman 2 poin di depan untuk anak-anak disopet. Terlalu Nuki tadi Leon dari semester MJ tadi melakukan smash namun terlalu rendah, sehingga skor bertambah untuk tim lawan 17-18. Umpan tinggi-tinggi kembali Nova, angkat lagi sampai putus siapa yang tuju, namun bisa diselesaikan kembali, ada MJ seter di sana. Masuk tadi dibiarkan kubu lawan sampai Putra, sehingga skor bertambah untuk MJ 19. Masih Asep Leon turun ke bawah, lakukan sudah, angkat lagi, macet bola tadi atau ngeco bola, center andalan untuk si sompet Duta, umpan tinggi-tinggi apa yang terjadi tadi, pertahanan tengah untuk MJ biarkan bola jatuh di jantung pertahanannya sendiri, sehingga skor bertambah 19 sama. Masih servis kembali, umpan tinggi-tinggi maki keras tadi saudara Tawang, melakukan smash keras nusuk jantung pertahanan depan untuk disempet Putra, sehingga skor bertambah untuk MJ. Ada kembali angkat tadi masih disebutan, namun terlalu keras tadi bola tidak bisa diambil dengan sempurna saudara. Pasingan center andalan untuk MJ, ada siapa di sana, kembalikan lagi, Tawan masih bisa diambil kembali, kembalikan langsung ada Malki di sana, kembalikan lagi Tawan, Nova karena tadi saudara Nova ya untuk MJ, sehingga skor bertambah untuk MJ 21-19. Ya cuma 2 poin depan untuk disempet Putra atau tim Cipus ini, disempet pusat, kembalikan lagi bocek bola, ada Tawan di sana, kembalikan lagi Nova, ada Ian di sana untuk disempet, kembalikan langsung ada Malki 7, ternyata Nova bocek bola tadi buka set Nova, terkawal dari nomor punggung 7, sudah ditunggu 2 pemain untuk MJ Putra atau Mekar Mukti Junior di angka skor 22-19. Masih Muhammad Mami lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi, menang tadi, ambil kembali untuk MJ, membiarkan bola, angkat saya lagi buka sana, baru bola ke depan, angkat lagi untuk MJ, nopal beri, masih kawan terkawal tadi dua tim ini ya sama-sama punya kemampuan mengawal serangan-serangan untuk timnya, untuk membangun serangan tim lawan. 21-22, 1 poin di depan untuk anak-anak di set atau tim Cipus ini di set pertama, ke skor 21-20. Ia kembali ke lapangan, saudara Tawan mundur ke bawah, turun ke belakang untuk jumping servisnya, angkat tinggi-tinggi untuk disopet juga, ternyata saudara Ian tadi pemain yang paling disenyorkan untuk tim Cipus ini ya, disopet pusat, saudara Ian tadi menarik bola banyak cepat tuh, atau bola kue di kubu disopet Putra, 22-23, 27, ternyata tidak masuk tadi, saudara Leon atau Asep Leon tadi terlalu menukik ya, tidak menusuk pertahanan lawan, 23 saja, kembalikan langsung, namun apa yang terjadi nomor 25 tadi, lakukan servis terlalu lebar untuk lawannya itu MJ Putra, anjang-anjang untuk bawa lakukan sudah, angkat lagi si sempet siapa tujuh masih bisa, ada pemain belakang tadi saudara Maki, kembalikan lagi tujuh, ternyata iya lagi-lagi namun keluar tadi saudara saya sudah di set pertama.